Jadi yang pertama adalah klasemen sementara grup Piala AFF U16 ya guys. Seperti biasa ada Indonesia di peringkat pertama, lalu Vietnam, Filipina, dan juga Singapura ya guys. Lalu di grup B ada Thailand, Laos, Timor Leste, dan juga Brunei. Dan Thailand di peringkat pertama, Laos peringkat kedua ya guys. Lalu di grup B juga ada Malaysia, Myanmar, Kamboja, dan juga Australia ya guys. Skor poinnya 4 ya guys. Lalu hasil fase grup pertandingan ketiga Piala AFF U16 ya guys. Di situ kita bisa lihat ada Singapura, Filipina 2-1, Indonesia, Vietnam 2-1 juga ya guys. Lalu juga ada Thailand dan juga Timor Leste dengan skor 4-1 dan Laos 10-0 ya guys dengan Brunei. Luar biasa sekali. Berikutnya pertandingan ketiga ya guys. Ada Malaysia, juga Australia dengan skor yang 2 sama. Lalu juga Myanmar dan juga Kamboja ya guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini ya guys. Tunjukkan prediksi-prediksi kalian. Semoga juga Indonesia menjuarai piala kali ini ya guys.